Hai, selamat petang. Nama saya Anwar Abi Adam daripada B40. Dan di sebelah saya pula, saya Faiz Zaki Zudin bin Azim Murad daripada base yang sama. Dan saya ingin menerangkan tentang komponen-komponen yang kami gunakan dalam litar kami. Contohnya seperti power light, power supply, double acting cylinder, sensor, PLC, double solenoid dan komputer. Seterusnya, rakan saya akan menerangkan tentang fungsi dia. Terima kasih. Saya akan menerangkan bagaimana litar kami berfungsi. Sebelum menekan start satu, lampu merah akan menyala. Kemudian, tekan start satu, lampu kuning akan menyala selama 5 saat. Selepas 5 saat, lampu kuning akan padam dan lampu hijau akan menyala. Dalam masa yang sama, silinder akan externally track menggunakan sensor. Sekarang kita akan melihat bagaimana litar kami berfungsi. Sebelum menekan start satu, lampu merah akan menyala. Selepas menekan start satu, lampu kuning akan menyala selama 5 saat. Selepas 5 saat, lampu kuning akan padam dan lampu hijau akan menyala. Dalam masa yang sama, silinder akan extend dari back menggunakan sensor. Litar ini akan terus berfungsi sehingga start ditekan. Sekian, terima kasih.